kembali lagi dalam channel saya. Thank you for watching. Sekarang kita ada di Basilica Church yang berlokasi di Basilinskiut. Guys, yang ini namanya Budapest Eye. Kalau kita naik ke atas, kita bisa lihat keindahan kota Budapest yang cantik. Kalau saya sendiri belum pernah naik juga sih. Bukannya nggak bisa beli tiketnya ya, tapi takut sama ketinggian. Ada juga loh di sini tempat untuk bermain skateboard. You guys, pecinta skateboard dan pecinta sepeda yang suka tantangan bisa datang ke sini nih, atau cuma mau lihat-lihat cowok cool. Mitos. Enggak cuma di Indonesia aja, di sini juga nih mereka pada menaruh gembok-gembok yang mereka percaya kalau gemboknya ditaruh di sini, ikatan cinta mereka akan kekal abadi selamanya. Aduh, yang ada malah dibuangin deh, di lebur deh tuh gembok. Ini merupakan miniatur tempat di mana sekarang kita berada. Jadi kira-kira begini nih area lokasinya. Semuanya, welcome to my favorite spot yang ada di Castle District. Di sini kita lagi di Halas Baca atau di Fisherman Castle, dan tepat di sebelah saya itu ada Matches Church. Nah, kita ikutin yuk, kita bisa lihat-lihat apa aja di sini. Nah, kalau sekarang kita lagi ada di Castle District. Di sini ada Matches Church atau Gereja Matias. Dulu pada zaman penjajahan Turki, gereja ini juga pernah dijadikan masjid selama 150 tahun. Dan ini merupakan Castle Fisherman atau bahasa Hungarianya Halas Baca Castle. Ini merupakan patung dari Raja Matias, pendiri dari Matias Church. Di atas sini kita bisa melihat beberapa pemandangan dari berbagai sudut kota Budapest. Ini tempatnya cantik banget dan klasik banget. Nah, cantik banget kan tempatnya. Jadi untuk kalian yang mau datang ke Budapest, don't forget to visit this place. Bukan rumahnya Dini loh, tapi ini museum untuk pesulap ternama itu loh, How Dini. Yang hobi surat menyurat, tenang aja, kantor pos di sini masih eksis, bahkan post boxnya juga masih banyak loh di beberapa tempat. Here we go, kita ada di castle area yang selanjutnya. Di area sini dikelilingin bukit-bukit. Jadi bukit tersebut itu masih
bagian dari kota Budapest. Makanya Budapest disebut City of Hills, yang artinya kota yang dikelilingin banyak bukit. Thank you.